kawasan Blok M. Pasar Jaya. Pasar Jaya di kawasan Blok M. Block M Square. Paling bawah dasar tempat cetakan pandel semacam di sini cetakan buat sablon akses ke lobi utama. Jahit juga ada. Yang paling bawah. Ada yang jual buku. Buku-buku bekas dan baru. Jual vandal. Bendera. Bursa buku murah. Ada jajan-jajan. Masih sekitar pukul 11. Ini belum buka semua. Masih banyak yang tutup. Buku disewakan boleh segini. Sini kawasan gorden karpet banyak juga dijual, dipindahkan, dijual cepat, disewakan. Di bawah tadi parfum Bujur Sera, jualan makan. Jadi kalau kita mau makan pun bisa di sini. Sop Boto Betawi, sekarang kita lanjut. Di sini ada pusat cincin ya, macam-macam sini.
kita lantai atas. Ini juga ada nasi rames buat jualan, buat makan. Sini pun ada. Ini pusat batik ya, pusat batik, sajadah, ada peci, kopi, baju koko. Tadi cukup bervariasi ya, selimut, karpet, celana pendek, boneka anak pakaian dalam. Harganya pun kompetitif, harga 25.000, 3 potong 100.000. banyak pilihan dan masih oke. Nih, underground basement. Ada yang kios disewakan, tapi lebih dominan banyak yang berisik ya, di termasuk tempat yang strategis ini. Kita naik ke lantai terpisah ternyata ya, ke yang sana. Ini masih di kawasan Blok M. Ada pameran mobil. Wah, kena copyright. Jadi banyak pilihan, ada liftnya. Ada liftnya. Pusat permata batu cincin juga ada di basement. Coba kita naik. Ya, ini kawasan Blok M. Masih ramai, AC-nya masih bagus. Ini masih ada yang belum buka.
Brimo. Hidup Kerles, bayar tinggal scan kris di Brimo. Keren. Ada yang tutup, tapi juga banyak yang buka. Sudah mulai menggeliat. Kena copyright. Bohong. Kena copyright. Nanti diganti. Ganti. Kena copyright. Ada yang tutup juga. Bohong. Wih, keren. Keren banget. Ada permainan dari atas Blok M Square Garden. Keren banget. Keren. Dikasih jaring-jaring jadi moga-moga tidak ada yang jatuh ya, kasih jaring-jaring biar pengaman ya. Cari apa kesinya di garisnya ada hands-free charger. Lantai 3A. Lantai 3A itu sama juga dengan nomor 4 mereka deh. Jadi kasih tangga lebih tinggi biar enggak seng loncat ya. Lebih banyak pusat jajan ada di atas food cost.
dipotong. KFC, BMK, Optik Ayu, ada kereta api, ada kereta api. Indomaret, Solaria, Sui, ini kayaknya paling atas ya, bisa jajan paling atas. Sejajan lift di 89 ya, ini bisa jajannya. Kawasan Blok M, kita lihat bus sana. Oke, itu bus sedang menunggu penumpang. Para Tehan Hotel, dan kita lihat lagi ada Transjakarta di atas ya. Oke, kita lanjut turun dari lift